Halo semuanya, hari ini saya akan memberitahu kalian chord dari lagu 9 to 5 by Ardhito Pramono. Karena sebenarnya udah banyak yang minta dari kalian, cuman saya belum bikin-bikin. Dan hari ini saya akan membuatnya. Lagu ini lumayan sulit, mungkin kalian harus memperhatikannya detail ya. Dan juga lagu ini susah-susah gampang. Bagian dari lagu ini itu ada intro. Intro, lalu ke verse, lalu ke ref. Habis ref itu ada solo part. Habis solo, lalu ke song lagi, ya ke verse lagi, langsung terus ke ref. Habis ref, baru outro habis. Oke, seperti itu. Intro yang awal seperti ini. Show it to me your salary. Lalu dia langsung ke sini. Oke, saya beritahu dulu chordnya untuk intro. Intronya itu gini. Show it to me. Kita main di B garis miring G crash, oke? B garis miring G crash, seperti ini. Tapi saya main di sini karena suaranya mirip. Show it to me. Oke. Lalu ke A garis miring F crash, oke? You light me, na 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 na. Show it to me. Your salary. Lanjut. Dia naik setengah-setengah, naik kromatik ya. Yang ini juga ikut tinggal naik aja, naik setengah-setengah. Jadi dari A garis miring F crash. Ya. Jadi A garis miring F crash. Bass garis miring G ya. A crash garis miring G, lalu dari A crash garis miring G balik lagi ke B garis miring G crash. Lalu turunnya kromatik lagi. Ya. Jadi B garis miring G crash lanjut ke A crash garis miring G. Oke. A garis miring F crash. You crazy. Oke, di sini adalah G crash minor garis miring E. Sing. A7. Oke. Okay. I am from 95. Di sini ke B garis miring G crash. Balik lagi ke A7. Bisa dimengerti? Ya. Kalau tidak mengerti bisa diulang. Kalau sudah ngerti kita lanjut. Habis itu kita masuk ke verse. Verse-nya seperti ini. Intro lagi sih sebelum first, belum ada nyanyinya, tapi kita bakal pakai chord itu di bagian nyanyi juga. Jadi seperti ini. Jadi gini, chordnya lumayan sih. Jadi ya, ketukan seperti ini.
Jadi dia mainnya bossa nova. Jadi kalian dengar ketukannya seperti ini. Ya. Bossa nova banget. Enak banget. Jadi tapi naikin tempenya. Oke, seperti itu ketukannya. Dia main di G minor 9. Buat yang gak tahu G minor 9 masih bingung, kalian lihat aja jari saya. Oke, pencet F, G, F, A, akres D. Jadi ya G minor 9 lalu bassnya di akres. Oke, bassnya di akres. G minor 9 garis miring akres. Oke. G diminis 7 garis miring C kres. Oke. Emang agak susah, tapi kalian pasti bisa. G minor 7 garis miring C kres. Oke. G minus 7 garis miring G diminis 7 garis miring C kres. Oke, G diminis 7 seperti ini. Oke, seperti ini ya. G diminis biasa seperti ini, 7 dia pakai ini. Oke, kalau belum ngerti ikutin jari saya aja. G A kres C kres E. Simple. Bisa dimengerti? Lanjut. Oke, di sini kalian main di G minor. Oke. Chord G minor garis miring C. Oke. Simple, mudah. G minor garis miring C. Di sini G diminis lagi. Oke, chordnya G diminis tapi nggak 7. G diminis biasa. Dan pakai F. Bassnya di F. G diminis garis miring F. Tambah lagi. Sama ya. G diminis garis miring F. Masuk ke nyanyi. Ketika dinyanyi sama. Terus ulang chord seperti tadi, ulang. First seperti itu. Mudah? Kalau belum ngerti bisa di playback lagi ya video ini. Bisa diulang lagi. Lalu kalau sudah kita masuk bagian ref. Ref. Yang nana could be on a magazine next to Conan. Jadi seperti ini. I could be on a magazine next to Conan. And it will be fine on the guy with the seperti ini. Oke. Jadi chordnya itu seperti ini. And I could be on a magazine next to Conan. And it may be viral. I'm just a guy who not survive. Seperti itu. Oke, dia main di sini. Apa? G kres mayor garis miring F. Oke. Okay. Like be on. Oke. Okay. G kres mayor garis miring F. Could be on a man. I could be. Nah, yang kedua ini. Oke.
ribet ya, tapi saya akan ngasihin kalian cuma ini aja biar kalian simple. I could be. Oke, okay. Kick rest C sama D kalian pencet. I could be. Ya, seperti ini. Be. Lihat tangan saya. I could be on a magazine. G minor garis miring D guys. Next to Conan. Ya, di sini G crash diminish 7. Seperti ini ya. G crash diminish 7 kalian lihat. Jadi I could be okay in a magazine next to Conan. Terus ke F minor garis miring D. In would be. Dah, F minor garis miring D. Would be terus ke F diminished garis miring G. In will be final. C minor. Seperti kotang tadi yang sudah kita mainkan. G diminished garis miring F. Baik lagi ke to five G minor 9 garis miring akres. Mengerti? Kalau tidak kalian bisa ulang lagi. Oke, okay. Saya mainkan dulu. I could be on amazing next to go and then I'll be fed all like I want the. Seperti itu. Kalau kalian sudah paham, kalau tidak, kalau belum paham bisa di playback ulang, oke? Okay? Habis ini dia ada solo, oke? Okay? Pokoknya diulang 2 kali, lalu ada solo. Ingin melewatkan solo ini, boleh kalian skip ke menit segini, oke? Okay? Tapi kalau kalian ingin lihat, it's okay, lihat aja. Bagian sebenarnya udah sih, sebenarnya itu aja, tapi dia memang habis saya main solo itu itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena saya tetap semangat untuk membuat video ini karena banyak dari kalian yang minta ingin memainkan lagu apa ya kan, tapi tidak tahu chordnya. Saya beritahu, dan jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment di bawah, dan
subscribe. Oke, okay? Bye.